Halo guys, ketemu lagi dengan saya setelah kemarin kita ke Museum Hakka. Yuk kita lanjut lagi lihat jembatan Line H. Masih di kawasan Taman Budaya Tiongkok Indonesia guys ya, taman ini. Ayo guys, kita ke sana. Let's go. Wah, lihat guys, di atas tebing itu ada Sun Gokong loh guys, no. Aduh, mantap guys. Yuk, kita lihat-lihat lagi guys di kawasan Taman Budaya Tiongkok Indonesia, taman mini. Tempat sini agak luas guys. Adem, banyak apa namanya tentang kebudayaan Tiongkok guys. Nah, ini patung apa ini? Oh, Sanpek Enggatai. Oh, ini guys. Ini rencananya legenda Sanpek Enggatai ini akan dibuat layar lebar, guys. Nantikan, guys. Nah, ini ada jembatan kasih sayang, guys. Nih, jembatan kasih sayang nih. Yuk kita nih jembatan kasih sayang guys, kita lewati guys. Ini danaunya tuh, danau di kawasan Taman Budaya Tiongkok Indonesia guys. Adem guys di sini, luas banget, pokoknya sangat asik untuk wisata di sini nih. Nih ada gazebo. Nah ini guys jembatan Line H. Nah ini, nah tuh ada kura-kuranya guys. Kita jembatan Line H nya guys. Nih jembatan Line H. Kita ada pagodanya tuh, lihat di depannya. Bagus nih guys buat foto-foto di sini nih. Saya serasa di negeri China guys. di Tiongkok guys. Anu Museum Hakka guys, nih danaunya nih. Di ke pagodanya itu belum bisa kita masuk guys, masih renovasi, belum 100% jadi kali ya, masih ditutup, belum dibuka. Tinggi banget guys. Bagus nih guys buat foto-foto selfie-selfie sini nih. Keren dah keren. Sambil wisata kita jadi tahu kebudayaan Tiongkok Indonesia. Keturunan Indonesia, keturunan Tiongkok guys. Jadi kita tahu guys kebudayaan-kebudayaannya. Patung legenda Dewi Bulan tuh patungnya nih guys, kita lihat-lihat lagi guys.
Halo guys. Di sini banyak sekali budaya-budaya Tiongkok Indonesia guys, di Taman Budaya Tiongkok Indonesia Taman Mini. Ada Taman 12 Sio, ada Museum Cengho, ada Museum Hakka, Jembatan Kasih Sayang, Jembatan Lionheart, dan patung-patung legendaris Tiongkok. Jadi kita bisa mengenal kebudayaan Tiongkok di sini guys. Ini adalah Nurdin Basari. Waktu mudanya dia dengan jiwa raganya mengorbankan untuk membangun tanah air Indonesia. Ini guys, keturunan Tiongkok guys. Banyak guys di sini keturunan-keturunan Tiongkok Indonesia guys. Ini siapa nih? Oh, patung legendaris Wan Yu. Nah, kalau ini pahlawan nasional keturunan Tiongkok guys, John Lee atau Zaja Daniel Dharma. Banyak guys ya tokoh-tokoh Indonesia keturunan Tiongkok guys. Guys, Taman Budaya Tiongkok Indonesia ini diresmikan oleh Presiden Soeharto guys. Kita sudah lihat-lihat keliling-keliling di Taman Budaya Tiongkok Indonesia. Selanjutnya kita ke Museum Perangko. Tapi tunggu part selanjutnya guys ya, ke Museum Perangko. Ayo ajak keluarga, ajak saudara, ajak teman. Ayo bunda, ayo bunda. Saksikan di pas selanjutnya ke Museum Perangko. Jangan lupa ajak anaknya bunda, mesej aja sudah kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.